Bentar ya, ini kenapa? Terima kasih.
Udah muncul lagi layarnya. Udah. Nah, sekarang kita punya rumus yang lain nih tadi. Kalau untuk mencari harga beli itu ada rumusnya, yaitu 100 per 100 ditambah U dikali J. Nah, B itu harga beli, kalau J itu harga jual, dan U itu untung. Sudah bisa. Nah, kita coba cari. Berarti B-nya itu, kan tadi itu 100 per 100 ditambah U-nya itu kan U persen. Berarti U-nya berapa? U-nya 5 dikali J-nya 525.000. Nah, ini kan berarti sama aja 525.000, ini kan kali 100, dibagi 105. Sama ya hasilnya kayak tadi, hasilnya itu berapa? Berapa? 500.000. Nah, jadi boleh pilih mau pakai cara yang mana tadi, yang pertama atau yang kedua yang lebih gampang kira-kira. Kira-kira lebih gampang yang mana? Belum tahu ya, coba kita coba nih. Soal yang kedua. Seorang pedagang membeli 1 ton beras. Kemudian dia menjual kembali beras tersebut dengan harga 15.000 per kilogram. Nah, seluruh berasnya itu habis terjual dan mendapatkan untung 25%. Berapa harga beli 1 ton beras tersebut? Coba ini. Mau pakai cara yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Kita coba. Kira-kira lebih gampang yang mana? Halo? Yang kiri? Yang kiri. Coba. Kalau yang kiri berarti tadi untungnya itu berapa? 25 per 100 dari B. 25 per 100 itu berarti? 0,25 B. Harga jualnya berapa? Berarti harga jualnya 1 ton itu berapa kilogram? 1000. 1000. 1 ton 1000. 1000 kilogram. Berarti berapa harga jualnya? Satu kilogramnya 15.000. Berarti kalau satu ton berapa? 15.000. 15.000. Bentar-bentar. Satu kilogramnya 15.000. Berarti kalau satu ton tadi kan katanya 1.000 kilo. Berarti kita tinggal tambahkan 1.500.000. Ya, 1.500.000. Ya, harga jualnya 1.500.000. Kita kurang
kurangi B. Berarti 0,25B diapakan? Ditambah B. Sama dengan 1.500.000. Berapa? 1,25. Nah, berarti B-nya adalah 1.500.000 dibagi 1,25. Berapa? Ada yang dapat? Kenapa? Kita coba 1.500 dulu dibagi 1,25 atau berarti 1.25 gini. 1.25. 25 25.000 ya. Nah. Berapa? 125 kali berapa yang hasilnya 250. Kali 2 ya. 125 kali 2 250. Oke. Surat. Sini. Nah, berarti B-nya 1.200.000. Di sini ada pertanyaan. Catat. Hah? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Ya. Sudah jelas, kita lanjutkan. Nah, sekarang tentang rugi. Ayah menjual TV dengan harga 1.440.000 dan mengalami kerugian 4%. Berapa harga beli TV ayah? Nah, kalau rugi, rugi itu rumusnya apa? Rugi itu harga beli dikurang harga jual. Berarti harga belinya itu lebih besar daripada harga jualnya. Makanya dia rugi. Nah, caranya sama kayak tadi. Yang kita cari harga belinya. Ruginya itu 4%. 4% itu berapa? 0,04. Ya. Dari harga beli ya, sama. Berarti ruginya 0,04B. Dengan harga belinya yang kita cari. Harga beli itu adalah B. Kurang harga jualnya 1.440.000. Berarti ini diapakan? Kalau tadi, kalau untung tadi, yang ini kita tambahkan. Kalau sekarang berarti gimana? Kurang. Ya, berarti 1 juta. Rp1.440.000 itu sama dengan B dikurang 0,04B. Berapa? 1 dikurang 0,04 berapa? 0,03. Bentar. Coba, yuk. 1 dikurang 0,04. Dikurang 0,04 hasilnya adalah berapa? Hasil kurang 0,04 berapa? 9 10 10 kurang 4 ya 0,96. Nah, berarti B-nya adalah 1.440.000 dibagi 0,96 berapa? Ini kita jadikan
kan 144 1.440.000 kita bagi 96. Berarti ini kali 100, ini kita kali 100 ya, tambahin nolnya 2. Berapa? 1. 1. Kan? 6. Berapa? 144 kurang 96. 15.000. 15.000. 7.500. 7.500. Hasilnya sih ya. Berarti B-nya 1.500. Nah, ini kalau ini cara pertama. Sekarang cara kedua. Nah, kalau yang tadi rumusnya itu kan 100 per 100 ditambah U dikali J. Sekarang penyebutnya itu 100 dikurang R. R-nya itu rugi R persen. Berarti R-nya 4 ya. Berarti 100 dikurang 4 dikali 4. Sama ya kayak tadi. Lebih cepat pakai cara ini malahan. Nah. 7.440. Ini berarti nolnya nambah ya. Kali 100 dibagi 96. Hasilnya tadi 1.500.000. Jelas? Jelas. Jelas. Oke, sangat jelas ya. Nah, nih soal yang keempat. Jadi, setiap harinya seorang pedagang kue membuat 50 potong kue dan menjualnya seharga 5.000 per potong. Nah, namun pada hari itu kue yang terjual hanya 37 potong. Sehingga pedagang tersebut mengalami kerugian 7,5%. Berapa biaya pembuatan kue tersebut? Nah, biaya pembuatan ini sama aja kayak modal ya, atau sama dengan harga beli. Beli. Berapa? Coba. Kita coba pakai cara yang mana? Berarti di sini kita tentukan dulu harga jualnya berapa? Berarti harga jualnya 5.000 dikali 37 ya, karena hanya 37 potong yang terjual, berapa? 185.000. Iya. Berapa? 185.000. Oke. R-nya 7,5% itu berapa? 7,5. 0,7,5%. Lalu kita pakai cara yang ini aja ya. Berarti 100 per 100 dikurang 7,5 berapa? Kali 185.000. Berapa 100 kurang 7,5? 92,5. 92,5. 92,5. Kali 185.000. Hasilnya adalah berapa coba? 200.000. Ya, 200.000. 200.000. Berarti harga belinya atau biaya pembuatan kuenya adalah 200.000. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Jelas. Jelas. Oke, sekarang tentang bangun ruang. Nah, diketahui perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 5 banding 3 banding 2. Jika jumlah panjang kerangka balok adalah 160 cm, maka ukuran panjang balok adalah, nah, di sini kita punya perbandingan. Panjang kali lebar kali tinggi itu, kita misalkan
dia A berbanding B berbanding C sama dengan 5 banding 3 banding 2. Nah, kita ketahui jumlah panjang kerangka balok. Jumlah panjang kerangka balok ini secara keseluruhan ya. Kalau dalam suatu balok itu panjangnya ada berapa? Rusuk panjangnya ada berapa jumlahnya? 12. Panjangnya aja. Masing-masing 3 ya. Panjang ada 3. Berarti 3 kali panjang tambah 4. Ada 4 kan? Dalam sebuah balok, rusuk panjangnya itu ada 4. Lebarnya juga ada 4. 4, semuanya ada 4 ya. Lebar tambah 4, tinggi. Nah, ini tuh kita namakan dia K, keseluruhannya itu 160 nanti. Nah, yang ditanyakan panjang balok. Kalau kita pakai perbandingan, berarti panjang. Panjang itu kan si A. Berarti A per A tambah B tambah C. Kita kalikan dengan 160 cm. A-nya kan berapa? 5 ya. 5 per A tambah B tambah C berapa? 10. 10. Oke, kali 160. Berapa? 16 kali 5? 90. Hmm? 16 kali 5? 80. Nah, 80 ini, tapi jumlah keempat rusuk panjangnya ya. Berarti kalau kita nyari panjangnya aja berapa? 80 bagi 4. Satu rusuk aja, satu rusuk panjangnya aja. Berarti 20 cm. Udah ya. Nah, kita punya rumus. Kita punya rumus P itu sama dengan A per A tambah B tambah C dikali K per 4. K itu panjang kerangka balok ya. Jadi kalau kita mau nyari P seperti ini, sama kalau itu nggak bisa dihapus. Nah, itu kalau cari L berarti B per jumlah perbandingannya, kalau nyari T-nya atau tinggi itu C per jumlah semua perbandingannya dikali K per 4. Nah, sekarang kita punya soal nih. Bayu ingin membuat sebuah kerangka balok menggunakan kawat. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi yang diinginkannya adalah 5 berbanding 4, 3, dengan lebar 16 cm. Nah, berapa meter kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka balok tersebut? Jadi, yang ditanyakan itu adalah tikanya ya, jumlah keseluruhan panjang rusuk balok tersebut. Kita punya perbandingan di sini. Kita ketahui, berbekal kita ketahui L-nya itu 16, kita cari K-nya ya. Kita cari K-nya. Berarti kita masukkan dulu L-nya itu 16. B-nya berapa? 4 ya. Jumlah perbandingannya berapa? 10. Belum. 12. 12. Kita kalikan K-nya yang kita cari per 4. Berapa? Berarti ini kan 16, sama dengan 4 kali K, 4K per 12 kali 4? 48. Atau ini nggak usah kita kali, ini aja coret. Berarti ini tinggal K per 12 ya. Nah, K sama dengan 16 dikali 12. Berapa? 192. 192.
192 cm. Jadi jumlah kawat yang dibutuhkan adalah 192 cm. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Biasa. Nah, sekarang sebuah akuarium memiliki perbandingan panjang, lebar, dan tinggi, yaitu 10 banding 5 banding 6. Diketahui tingginya adalah 30 cm. Berapa volume akuarium tersebut? Nah, berarti kita harus cari semuanya ya, panjangnya, lebarnya, tingginya. Tingginya udah diketahui, berarti kita tinggal cari panjang dan lebar. Nah, ini perbandingannya. Kita mau cari yang lainnya. Kita harus tahu K-nya dulu kan. Nah, berhubung rumus ini tuh untuk keseluruhan panjang rusuk, jadi ke 4 panjang, 4 lebar, sama 4 tinggi, kita kan hanya butuh satu rusuk panjang, lebar, dan tinggi. Jadi perbandingannya kita buat seperti ini aja. T berarti C per A tambah B tambah C dikali K. Nah, nanti jadi si K-nya ini adalah panjang tambah lebar tambah tinggi aja, ya. Karena yang mau kita cari kan memang ini aja satu-satu. Kita mau cari volumenya. Rumus volume apa? Volume balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Tinggi. Oke. Nah, C-nya berapa? 6 ya. Jumlah perbandingannya berapa? 21. 21, oke. Okay. T-nya tadi kita ketahui dia 30. Kali K. Berapa hasilnya? Berarti 30 kali 21 sama dengan 6 K. Berarti K-nya sama dengan 30 kali 21 dibagi 6. Berapa hasilnya? 30 bagi 6? 5. 5. Jadi tinggal 5 kali 21. 21. Berapa? 101. 105. 100? 5. 5. Nah, kita udah dapat K-nya ya, 105. Berarti kita tinggal cari apa yang belum? Panjang dan lebar. Nah, berarti kalau panjang, apa? Coba perbandingannya kalau panjang. Panjang. Ya, kita cari panjangnya kan lagi. Kan kita mau cari volume. Tadi P-nya kita belum punya, kita baru punya T-nya 30. Kita cari panjang dan lebarnya sekarang. Tadi baru nyari K. Soalnya kalau kita belum nyari K, kita nggak bisa nyari P dan L-nya kan. Sekarang K-nya udah dapat 105. Kita cari P-nya. Coba. P itu berapa perbandingannya? 10. Ya, 10. Oke, okay. 10 per 21 ya, sama kali 105. 5, oke, okay, berapa? 210. Bentar. Berapa, ayo. Bentar. 50. 5? 50. Oke, okay. 50. Udah dapat nih, P-nya 50. Sekarang apa lagi? L-nya. L-nya berapa perbandingannya? 5. 5 per 21 kali 105. Berapa? 25. 25. Wah, cepat ya. Nah, berarti volumenya berapa? 50 kali 25 kali 30. 50 kali 25 kali 30. Ya, 37.500 cm kubik. Ya, ini dia volume. Di sini ada pertanyaan?
Enggak jelas ya? Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal sistem persamaan linier dua variabel. Tentukan nilai X dan Y dari persamaan 2X min 3 sama dengan 11 dan min 3X tambah Y sama dengan min 13. Biasanya kalau nyari nilai X dan Y kita pakai apa? Kita bisa pakai substitusi atau eliminasi. Coba kalau substitusi, kita coba substitusi ya. Jadi kan min 3X tambah Y sama dengan min 13. Terus kita mau jadikan Y sama dengan, berarti min 13 diapakan? Tambah 3. X, karena di sini negatif ya, kita pindah dia ke sini. Jadi dia ditambah 3X. Nah, ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama, yaitu 2X min 3Y sama dengan 11. Kita ganti Y-nya dengan ini, berarti 2X min 3 dikali min 13 ditambah 3X dengan 11. Berapa? Berarti ini 2X min 3 dikali min 13 berapa? Positif 39. Oke. Okay. Terus, min 3 dikali 3X. Berapa? Negatif 3 kali 3, 9X. Ya, negatif 9X. Sama dengan 11. Kita mau cari apa? Kita mau cari X-nya, kan? Berarti, nah, ini kita kurangkan dulu. 2X dikurang 9X berapa? Dua kurang sembilan? Negatif tujuh. X sama dengan. Nah, berarti ini 11. Kita apakan? Si 39-nya? Kurang. Dikurang 9. Berapa? Min 28. Oke, berarti min 7X sama dengan min 28. Berarti X-nya sama dengan? Min 4 ya, karena min 28 dibagi min 7, hasilnya 4. Kita dapatnya 4. Terus, kita substitusi ke sini untuk cari Y. Nah, min 13 ditambah 3 dikali 4. Hasilnya adalah min 13 ditambah 12. Y-nya? Min 1. Iya, Y-nya min 1. Berarti kita dapat X-nya 4, Y-nya min 1. Ini kalau kita pakai cara substitusi ya. Nah, sekarang coba eliminasi. Kalau cara eliminasi gimana? Tahu kan eliminasi? Kita sama dulu yang mau kita hilangkan. Pertama mau hilangkan apa dulu? X atau Y? Y. Kita hilangkan Y. Berarti kalau mau kita hilangkan Y, persamaan yang pertama kita kali satu ya. Kali satu. Jadi persamaan yang kedua kita kali berapa? Tiga. Ya, supaya Y-nya sama. Nah, ini kan tetap berarti 2X min 3Y sama dengan 11. Nah, kalau ini kita kalikan 3, berarti min 9X plus tambah 3Y sama dengan min 39. Oke. Berapa hasilnya? Ini kan habis, berarti tinggal 2X dikurang 9X, negatif 7X, sama dengan 11 kurang 39 tadi, negatif 28. X-nya sama dengan 4 kan tadi,
Okay. Dapat x-nya 4. Tadi sama kita substitusikan. Y-nya berarti tadi negatif. Kita substitusikan ke mana? Pilih yang mana? Taman 1 atau 2? Bebas, mau yang mana? Kira-kira gampang. Taman 1 ya, coba. Di 2. 2 dikali 4. Kita cari Y ya. 2 dikali 4 dikurang 3Y sama dengan 11. 8 dikurang 3Y sama dengan 11. Sih? 8-nya kita apakan? Kurang. Ya. Ini 3Y sama dengan 11 kurang 8? 3. 3. Berarti Y sama dengan negatif 1. Nah, di antara cara substitusi sama eliminasi tadi lebih gampang yang mana? Kira-kira? Eliminasi. Eliminasi ya. Oke. Okay. Sekarang ada satu cara lagi. Cara mencari X dan Y. Nah, kita kan punya tadi nih. 2. Dua X min 3Y sama dengan 11. Terus negatif 3X tambah Y sama dengan negatif 13. Nah. Ini masing-masing kita namai, ini A, ini B, ini C, terus ini D, ini E, dan ini F. Nah, X, kita lihat yang X. X itu sama dengan EC dikurang BF. Nah, kita lihat yang sebelah sini. Ini kita tali silang. EC dikurang BF. Berarti E-nya kan ini berapa E-nya? Satu ya, satu dikali C 11 dikurang B-nya negatif 3 ya, kali F negatif 13 per. Nah, lihat penyebutnya itu AE, ini kita kali silang, AE dikali BD. AE-nya, A-nya 2, E-nya 1, B-nya berapa? Negatif 3, dikali D-nya negatif 3. Coba hitung, berapa? 1 kali 11, 11, kurang. Negatif 3 kali 13 tadi berapa? 39. Per, nah, 2 dikurang 9. Berapa tuh? Ini negatif 28 per negatif 7 ya. Hasilnya 4. Benar ya 4. Tadi? 4. Okay. Terus, untuk yang Y, nah penyebutnya sama aja ya. Penyebutnya sama-sama AE per BD. Berarti kita udah dapat tadi ininya negatif 7. AF. Nah, untuk pembilangnya, AF. Lihat nih. Ini AF. Kita kali silang. A dikali F, terus dikurang C dikali D. Berarti 2 dikali negatif 13 kurang C-nya 11 dikali negatif 3. Berapa? Negatif 26 dikurang plus 33. Berapa? 26 plus 33. Negatif 26. 26. Tambah 33. 33. Negatif 7. Berapa? Negatif 26 tambah 33 berapa? 11. Lain. Berapa? 7. 7 ya. 7 dibagi negatif 7. Hasilnya negatif? Negatif. Oh, itu tadi. Coba dibandingkan
ini ketiga cara ini mana yang paling gampang? Di bawah. Yang terakhir ya, cara yang terakhir. Nah, sekarang kita coba ya. Jika 3x dikurang 5 sama dengan 55 dan 5x tambah y sama dengan 45. Maka 7x tambah 7y sama dengan, nah, kalau misalkan kita pakai cara yang tadi nih. Pakai cara yang tadi. Berarti ini kan nih A, B, C, D, E, F. E dikali C, berarti E-nya itu kan 1 dikali C, 55. Dikurang B-nya, negatif 5 dikali F-nya, 45. Per AE, A-nya 3 dikali E, kurang B-nya, negatif 5 dikali D, 5. Oke, berapa sekarang hasilnya? 1 kali 55, 55. Terus, negatif 5 kali 45, 225. 225. Negatif atau positif? Positif. Positif ya, 225 per 3 ditambah 225. Hasilnya 280. 280 per 28 ya. Berapa hasilnya? 10. Oke. Sekarang yang Y. Jadi kita dapat penyebutnya 28. Kita nggak usah cari lagi, tinggal cari pembilangnya. A-nya AE, AF. A itu berarti 3 dikali F-nya 45. Dikurang C-nya 55 dikali D. 5. Berapa? 3 kali 45 berapa? 135. 135. 35. 55 kali 5? 275. 275 per 28. Berapa tuh? 135 kurang 275 berapa? 140. 140. Min 140. Min 140. 4? 10. Bagi 24? 5. 5. 5 atau negatif 5? Negatif 5. Negatif 5. Oke, dah. Itu cara yang pertama ya. Sekarang coba kita lihat. Nggak bisa itu tadi sudah kan, sekarang coba kita perhatikan nih. Ini kan persamaan yang pertama itu 3x dikurang 5y sama dengan 55. Terus yang kedua 5x tambah y sama dengan 45. Lalu yang kita cari itu 7x tambah 7y. Kita lihat nih. Selisih dari 3 ke 5 itu berapa? 2. Plus 2 ya. Terus dari negatif 5 ke y? Berapa? Plus 6 ya. Ya, soalnya negatif 5 tambah 6 hasilnya 1. Kalau ini berapa selisihnya? 5. 5. Ya, negatif 10 ya. Berarti 55 kurang 10 hasilnya 45. Nah, kita lihat lagi. 5 ke 7 berapa? Plus 2. Plus 2. Oke. 1 ke 7? Plus 6. 6. Sama ya selisihnya. Berarti ini juga harusnya sama. Berapa? Min 35. 35.
Oh, tadi kita belum cari ya. Tadi kan X-nya itu 10, Y-nya min 5. Kita belum substitusikan. 7 dikali 10 ditambah 7 dikali min 5. Berapa? 70 kurang 35. Hasilnya? 35. Oke. Nah, kalau yang ini kita langsung dapat hasilnya. 35. Jadi kita lihat selisihnya. Ini untuk persamaan tertentu ya. Kalau selisihnya sama, kita bisa pakai cara ini. Lebih gampang ya. Yeah. Ya. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas, oke. Nah, coba perhatikan soal yang ini. Kita lihat selisihnya. Dari negatif 7 ke 3 berapa selisihnya? Plus 4. Plus 4, oke. Terus dari 3 ke 5? Min 2. Min 2. Plus 2. Kalau ini? 4, min 4. Min? 4. 4. Coba, dari negatif 3 ke 5 berapa? Plus 8. Ya, berarti ada satu persamaan di sini yang kita harus cari dulu ya. Caranya gimana? Min 3 kita tinggal tambahkan 4 aja. Berapa? 1. 1 berarti X-nya. Terus 5 tambah 2? 7. Y. Terus yang ini 29 kurang 4? 25. 25. Nah, ini sama nggak jaraknya? Sama ya, dari 1 ke 4 tambah 4. Dari 7 ke 9 tambah 2. Tambah 2. Berarti ini 21. 21 ya. Besarnya jelas? Jelas. Nah. Jadi kita nggak harus pakai cara eliminasi atau substitusi atau cara yang cepat tadi. Kita bisa langsung. Nah, ada satu soal lagi. 2X tambah 5Y sama dengan 25. Lalu 3X sama dengan 59. Yang ditanyakan, negatif 3X tambah 2Y. Nah, negatif 3 itu letaknya di mana berarti? Antara 2 dan 7. Apakah di atasnya 2 atau di bawahnya 7? Di bawah 7. Di bawah 7? Ya. 2 ke 7 aja berapa selisihnya? 5 ya. Berarti kalau 7 tambah 5 berapa harusnya? 12 ya? Ya. Jadi dia harusnya di sini kan? Nah. Ya. 2. Berarti kita balik. Kalau ke bawah kita tambah, berarti ke atas kita kurang. 2 kurang 5, negatif 3X. Tambah. Nah, ini selisihnya berapa nih? 3. 3. Berarti kalau ke atas kita kurang, 3 berapa? 2. 2. Ya, yang ini. Kita dapat persamaan yang ini, kan? Dengan, nah, ini ke sini berapa? Jadi kita balik arahnya. 59. 39. Berapa? 34. 34. Berarti ini juga berapa? 25 kurang 34. Min 9. Min? Kok min 9 sih? Berapa? Ayo. 25. Iya. Min 9. Jadi kita dapat min 3X tambah 2Y itu sama dengan min 9. Coba satu soal lagi. Nah, gambar berikut menunjukkan suatu persegi yang dibagi menjadi 6 bagian sama. Yang sama besar ya. Setiap bagian merupakan persegi panjang dengan keliling 70 cm. Jadi, tiap persegi panjang ini kelilingnya 70 cm. Berapa luas persegi? Nah, yang ditanyakan luas keseluruhan perseginya. Kita tahu kalau keliling persegi itu, persegi panjang itu, 2 kali panjang tambah lebar. Nah, kita cari satu aja. Satu bagian ini kan. Satu bagian ini kan 70 cm kelilingnya. Kita tulis di sini. Kelilingnya 70. Nah, 2. Panjangnya ini sama dengan, ini kan awalnya dia
persegi, berarti panjangnya ini sama dengan S kan? S. L-nya yang ini nih. L-nya ini berapa bagian dari S? 1/6. Iya, 1/6. Karena ini ada 6 bagian ya. Berarti 1/6 S. Yang kita mau cari S-nya kan? Jadi, 70 sama dengan, ini berapa? 7/6. Kenapa? Karena 1 itu sama dengan 6/6. Ya, 6/6 tambah 1/6, 7/6. Ini berapa? Kita bagi aja. Jadi 3 ya? Ya. Ya, berarti 70 sama dengan 7/3. S. Berarti S sama dengan? 70. Dikali 3/7. Hasilnya sama dengan? 30. Ya, 30. Ini S-nya, berarti luas perseginya berapa? 30. S kuadrat 30. Dengan 30 kuadratnya? 900. Biasanya ada pertanyaan. Cukup jelas? Jelas. Jelas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, waktunya sudah habis. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Nah, tadi maaf ya, ada keterlambatan pas pertama itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.